Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Di sini kita akan mereview salah satu produk terbaru dari Derma Vacuum Cleaner ini dengan tipe DX118C. Dan untuk vacuum cleaner ini, untuk vacuum cleaner terbaru yang keluaran dari Derma, dan untuk vacuum cleaner ini sendiri bisa kita lihat itu untuk di keterangan di kotaknya itu seperti ini, dan DX118C itu dengan daya 400 watt dan ini cukup kecil. Dan untuk dayanya ini sendiri sama seperti yang ada di vacuum cleaner sebelumnya, itu di DX115C, dan ini yang terbaru di 118C. Dan kita segera aja langsung buka untuk melihat isi dalamnya dan untuk lihat penampilannya seperti apa. Dan di sini ada nomor serinya juga, jadi untuk teman-teman sambil kita menunggu untuk dibuka, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan jangan lupa tekan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean terbaru dari produk-produk yang ada di toko kami. Dan juga di sini kita bisa lihat untuk produk Derma ini sendiri sangat terkenal dengan vacuum cleanernya. Dan di sini untuk tampilan dari isinya itu seperti ini, dan di sini kita akan mendapatkan satu buah sambungan untuk kabelnya seperti ini, lalu akan mendapatkan satu buah kartu garansi dan juga satu lembaran untuk buku petunjuknya seperti ini ya teman-teman ya. Dan di sini untuk ini jika kita lihat dari tampilannya itu sangat mirip dengan 115C, hanya saja ini berwarna putih ya. Jadi kita bisa lihat, dan ini cukup keren untuk warnanya itu dengan warna putih, juga dengan tangkai yang stainless itu cukup keren. Lalu untuk tampilan ini kita bisa lihat, dan kita buka aja si dalamnya. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman untuk vacuum ini sendiri dengan warna putih dengan kombinasi biru. Nah, di sini ada Derma Vacuum Cleaner Series Jinx ya teman-teman ya. Dan kita bisa lihat untuk di bagian belakangnya. Nah, sini ada lubang-lubangnya juga, untuk biasanya ini ada keluar blower untuk uap panas juga ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk dayanya itu 400 watt, dan vacuum ini sendiri dibuat di Cina. Dan ini Guangdong Derma Technology ya teman-teman ya. Lalu kita seperti biasa Derma akan selalu menyediakan untuk penyedotnya itu yang kecil seperti ini. Jadi kita bisa lihat di isi dalamnya. Nah, di sini ada sikat, ini biasa untuk area karpet yang ada di mobil ya teman-teman. Dan ini biasanya untuk sofa dan juga siku-siku seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Lalu ada juga untuk area yang karpet yang lebar, kita bisa lihat seperti ini. Dan ini untuk di bagian ini ada rodanya, ini bisa berputar ya, jadi cukup memudahkan kita untuk menggerakkan vakum ini, ditunjang dengan tangkai yang cukup panjang tadi, jadi tidak bikin kita membungkuk ya teman-teman ya. Lalu kita bisa lihat di bagian bawahnya sini juga ada rodanya, dan kita langsung aja rakit. Dan ini sama seperti produk yang ada di 115C. Ini kita cukup seperti ini aja. Ini kita cukup dorong seperti ini, dan ini sudah terbuka, kita tinggal masukin aja ya teman-teman ya. Cara pemasangannya ini cukup mudah. Di sini ada tombol on off-nya. Dan juga untuk kabelnya itu cukup panjang, ini antara 4 sampai 5 meter. Dan di sini untuk kabelnya seperti ini colokannya. Dan akan mendapatkan sambungan yang tadi saya
ceritakan ke teman-teman seperti ini. Dan ini harus kita sambungkan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk ini udah kita pasang seperti ini. Ini tangkainya cukup panjang. Jadi ditambah dengan tangkai yang warna stainless dan juga kombinasi putih biru, ini cukup keren sekali. Nanti kita bisa lihat. Nah, kita akan pasang untuk di untuk alat penyedotnya yang lebar ya. Nah, dan di sini udah kita pasang, dan di sini ada rodanya. Ini rodanya semua berputar ya, jadi kita bisa dorong seperti ini. Untuk tampilan itu sangat keren, dan kita dengan daya yang 400 watt itu cukup kecil. Di sini kita coba hidupkan, dan untuk suaranya itu cukup kuat. Biasanya kalau suara cukup kuat gini, daya isapnya itu juga sangat kuat ya. Jadi produk ini tidak mengecewakan, ditunjang dengan harga yang hanya 200 ribuan aja teman-teman. Dan kalau teman-teman suka dengan produk ini dan juga suka dengan review ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan silakan teman-teman menikmati video-video selanjutnya. Terima kasih.